Seorang polisi menjadi korban salah tembak rekannya sendiri. Korban tertembak saat akan menangkap pencuri motor. Bribka Lasmidi tertembak oleh temannya sendiri di Jalan Gatot Subroto, Uwung Jaya, Tangerang. Anggota Reskrim Polsekta Jati Uwung ini tertembak dada kirinya saat penangkapan pencuri motor yang ada di dalam angkutan kota jurusan Cimone Balaraja. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, setelah sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Umum, Tangerang. Sampai Minggu dini hari, tidak ada garis polisi di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga belum bersedia untuk memberi keterangan resmi.